Nasari, baru gelarnya karena banyak saya nggak bisa sebut satu-satu. Jelas beliau saat ini Ketua DPW PAN Jawa Barat. Jujur aja saya pribadi saya sebagai Ketua DPD PAN sudah dua kali ini. Insya Allah besok jadi ketua lagi. Saya bangga, ya. Bangga aja. Karena apa? Ketua DPW jarang sekali cek perempuan dan baru ini. Dan insya Allah beliau sukses kali ini. Ya. Karena apa? Selain cantik, ininya juga main. Ya, insya Allah karena udah berkali-kali saya jadi ketua DPD ya, saya tahu lah bagaimana ketua DPD. Tapi berharap betul dengan promen apa masuknya beliau akan merubah suasana PAN khususnya Jawa Barat. Ya. Contohnya aja roadshow ini selama saya di PAN sih yang saya hormati saudaraku Kondo ini. Sahabat baik, teman baik dulu Ketua DPD Kabupaten dan ibu yang cantik ini bendahara dan stoknya cuma satu juga, maka dipakai terus. Yang saya hormati teman-teman dari DPW, Bang Amin ya, siapa Iren, ada siapa Doni di situ, ada Cepram, ada Sidin, semua terima kasih. Eko ya, Samdeng, udah terima kasih kalian tadi malam udah ke rumah saya dan udah kasih pencerahan. Ya, terima kasih. Oke. Ya, Dewan. Oh, Dewan. Baik, jadi kayak bendahara dan FPPD Opung. Ya, terima kasih sudah hadir di sini, tentunya seluruh jajaran DPD, DPC di Kota Bekasi yang sudah hadir, ada Puan barangkali juga yang hadir, ada juga barangkali BM PAN yang juga hadir. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi. Saya hari ini insyaallah hadir sebagai ketua DPW tidak akan memperkenalkan siapa jajaran DPW walaupun sudah ada SK dari ketum, alhamdulillah sudah diberikan kepada kami. Kemarin saya datang ke kantor DPP lalu kemudian sesungguhnya diterbitkan SK tersebut pada tanggal 10 Desember. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah sebuah bentuk keadilan. Tur DPD ini sesungguhnya adalah rangkaian tur yang kemarin tertinggal khusus di daerah Bekasi, Depok dan juga Bogor ya. Karena satu hal waktu itu saya harus dites COVID karena bertemu dengan seseorang yang dinyatakan 2 hari kemudian positif COVID sehingga saya menunda tur saya ke Depok Bekasi dan Bogor. Nah, oleh karena itu demi keamanan dan kenyamanan bersama saya bilang di Kompor. Nah, demi keadilan saya tidak akan memperkenalkan DPW. Jadi cukup saya saja. DPW dan DPD dan juga DPC bahkan sampai DPRD yang terpenting. Jadi kalau tadi Abang bilang saya bukan kader tapi saya bisa jadi ketua DPD di kudeta katanya. Ya, kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama saya baru jadi kader Partai Amanat Nasional 2013 alhamdulillah pada saat kepemimpinan Pak Hatta Rajasa. Lalu kemudian saat ini apakah saya dipilih? Sesungguhnya saya bukan dipilih. Tapi saya selalu menggunakan kata-kata diceburin ketum, saya bilang. Diceburin ketum untuk jadi ketua DPW. Oleh karena itu apapun bentuknya, apapun bentuk perintahnya tentunya kita harus lakukan amanah yang diberikan kepada kita ini dengan sungguh-sungguh itu yang paling penting. Dan tentunya bagaimana konsolidasi internal yang bisa kita lakukan bersama melalui komunikasi dan koordinasi di tim yang sangat penting. Yang terpenting kerja, saya setuju. Kita sama-sama berpikir tentang kerja. Oleh karena itu siapapun yang ingin bekerja bersama saya, yuk mari kita sama-sama. Karena yang terpenting dalam pikiran saya prinsipnya adalah persatuan internal dan soliditas internal itu yang sangat penting. Pendaftaran formatur. Untuk meminta pendaftaran formatur udah tinggal nanti menjaring kader-kader internal maupun kader eksternal yang ingin menjadi pengurus di Musda ataupun menjadi di DPD tentunya ya bisa mendaftar untuk ikut berpartisipasi itu aja.